kalian. Jangan pernah mundur. Jangan pernah takut. Kita adalah pembela rakyat, memperjuangkan hak orang-orang tindas. Kita bukan datang sebagai pemberontak, bukan. Hari ini datang sebagai pembela kebenaran dan juga ingin mengetahui sahut. Ini petugas gabungan ya, pindahkan pagar ya. Ini akibat aksi dari teman-teman Pemkari ya, tadi pagarnya jebol. Ini siang ini teman-teman dari Pol PP. Kasihan ya, dari aksi teman-teman mahasiswa tadi itu ya, sudah merusak fasilitas publik. Sangat disayangkan ya aksinya. Ya. Ini teman-teman Kopi sedang kerjakan ini ya. Tolong. Tarik keluar sini. Tarik dulu. Ya, tolong. Sabar. Tanggapan terkait apa aksi tadi yang dimana kami himpun di lokasi bahwa terjadi keos begitu antara petugas keamanan dan mahasiswa begitu. Baik, terima kasih. Di dalam surat anak-anak adik-adik Pemkri ini kami asyik damai berkaitan dengan geotermal, tetapi dalam pelaksanaannya mereka memaksa kehendak. Saya dapat mengatakan memaksa kehendak karena memang situasi di sini banyak tamu sehingga perwakilan, tetapi mereka tidak mau sehingga terjadilah chaos. Ya, sementara saya punya anggota ini ada yang cedera, kakinya bengkak, itu atlet kempo utusan NTT itu. Lalu ada beberapa yang lain itu luka semua akibat saling dorong mendorong dan mereka merusak itu pintu gerbang masuk. Soal itu nanti saya sudah konsultasi dengan Ibu Pak Kapolres, itu tetap kita proses nanti bagian umum karena itu tanggung jawab bagian umum berkaitan dengan pintu gerbang masuk. Ya. Terima kasih. Pak. Ya. Mungkin komentar sedikit, tadi kan aksi cukup panas, aksi dorong-dorong sampai pagar tadi juga sempat dijebol dan beberapa teman dari kawan-kawan Pemkri juga sempat diamankan tapi sudah kembali. Mungkin komentarnya terkait aksi tadi hari ini. Baik, terima kasih. Komentar terkait dengan aksi pertama, kami datang bukan sebagai penjahat, jadi bukan sebagai penumpang. Mengapa tadi aksi saling dorong? Karena mereka tidak buka ruang untuk kami. Mereka tidak buka ruang sehingga
kami juga sebagai perwakilan masyarakat dengan cara paksa supaya kami bisa bertemu dengan Pak Bupati. Bukan ada maksud lain, bukan berarti ya, ini ada setting kesibukan. Karena alasan utama adalah itu tadi, dia tidak buka ruang kepada polisi. Dengan cara itu ya baru teman-teman kepolisian dan PP bisa buka ruang kepada polisi. Sehingga ini ya mengakibatkan beberapa fasilitas publik rusak begitu ya. Nah itu adalah akibat dari tidak kebebasan berpendapat kami tidak diberi ruang. Itu adalah respon situasional. Sehingga demonstran mungkin tergerak oleh emosi dan sebagainya melakukan cara-caranya sendiri. Tapi kami sebagai orang tua sudah mengingatkan bahwa kami tetap pakai cara-cara itu. Kami sudah ingatkan bahwa misal bila terjadi sesuatu jangan mengulang, karena kami meminta tetap tidak direspon untuk masuk. Mungkin itu adalah reaksi emosi sebagai demonstran yang ingin bersuara. Terima kasih Anda sudah menyaksikan tayangan video dari channel YouTube GBR News untuk edisi hari ini. Saya berharap Anda dapat menekan tombol subscribe di channel YouTube ini agar Anda selalu mendapatkan notifikasi informasi dan berita menarik lainnya di channel YouTube GBR News. Salam.